Kamu tengok eh bahan yang cikgu dah share pada kamu. Okey. Jadi kita jawab sama-samalah ya. Yeah. Tengok macam mana kamu jawab. Okey, kamu tengok soalan eh yang cikgu paparkan ni. Okey, nampak eh? Ini bahagian A eh. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan satu bahagian D ya. Okey, dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan bahasa ya. Ada satu kesalahan bahasa untuk soalan nombor satu, soalan nombor dua, soalan nombor tiga, soalan nombor empat. Okey, tengok soalan nombor satu. Suhina boleh memasak nasi ayam dengan baiknya sebab mengikuti program masakan itu. Apa yang salah? Ya? Yeah. Yang salah ialah boleh. Yeah. Apa beza boleh dengan dapat? Patutnya dapat. Boleh maksudnya kita minta izin. Dapat maksudnya mampu. Jadi Suhina dapatlah. Maksud dia mampu. Yeah. Masak nasi ayam dengan baiknya. Okey. Tapi kalau boleh, Ali boleh mengikuti program tersebut setelah mendapat kebenaran daripada ibunya. Faham tak? Faham ke tak? Faham eh? Ada soalan? Ya? Yeah? Ada soalan tak? Fikir ada soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada ya? Nanti beza boleh dengan dapat ya? Eh? Boleh maksudnya kita minta izin. Dapat maksudnya mampu. Itu beza ya? Eh? Okey. Nombor dua. Prajurit tersuruh itu, macam terkenal itu, menceritakan tentang pengalamannya menentang segerombolan komunis dalam hutan. Kamu kena ingat, ya? Yeah? Soalan nombor satu dan keempat ialah kesalahan bahasa. Okey, yang pertama tadi kesalahan penggunaan boleh dengan dapat. Yang kedua apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah ialah tentang. Menceritakan ialah kata kerja transitif. Jadi bila kata kerja transitif, dia mesti pada objek. Sepatutnya apa? Menceritakan apa? Menceritakan. Tak ada tak kata sendirilah. Menceritakan apa? Menceritakan pengalamannya. Menceritakan pengalamannya. Jangan letak tentang. Contoh eh. Contohnya kalau katakan kamu tengok ada macam-macam lah. Menerangkan, membicarakan. Eh? Okey ya. Cikgu Maslah sedar. Menceritakan kisah pengalaman hidup. Ya. Yeah. Warga tua itu katakan. Ya. Yeah. Bukan bekas prajurit. Contohlah. Ya. Yeah. Kalau pihak polis. Pihak polis sedang menerangkan. Menerangkan masalah rompakan yang berlaku kepada penduduk kampung. Menerangkan masalah. Ya. Yeah. Jadi kalau maksudnya menerangkan, menceritakan, membicarakan, menyatakan. Kan. Mesti jangan letak kata sendi terus pada objek. Okey. Faham ke tak faham? Ada soalan tak? Ya, betul. Faham tak? Faham. Ada, faham tak? Faham ya? Yang lain, Sanji, ada soalan? Tak ada ya? Menceritakan. Tak ada Sanji. Ha? Sanji faham? Faham. 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 Betulah. Saya teruskan. Okey, soalan nombor tiga. Pakau ni ialah petinju dari Filipina. Telah memenangi pertandingan tinju di peringkat dunia baru-baru ini. Okey, apa yang salah? Cuba kamu teka lah. Senang cerita, teka lah. Apa yang salah? Kesalahan bahasa apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah ialah D. D ni salah. Betulnya apa? Pada. Pada. Cuba kalau kat sekolah kan. Kadang-kadang cikgu kamu tersasul eh. Cikgu PJ kau dah tersasul eh. Budak tu telah terlibat di peringkat negeri. Pada bukan je D. Jadi kamu pelajar bahasa Melayu tu tolong betulkan eh. Pada cikgu tu terangkan balik. Yeah. Pada bukan je D. Yeah. Saya letak buku di atas meja.
saya letak buku di bawah meja. Yang ini pada peringkat. Ya. Di menunjukkan tempat. Ini pada peringkat. Okey, nombor empat. Juru acara mengumumkan keberangkatan tiba Sultan Alam ke majlis jamuan bersepena dengan hari keputaraan baginda. Ini bahasa istana. Ha, bahasa istana kat sini, jamuan tu bukan bahasa istana. Ke majlis apa? Ha, kalau bahasa istana, jamuan tu kepada apa? Ke majlis? Santapan. Santapan. Pandai. Eh? Majlis santapan. Bukannya majlis jamuan. Majlis jamuan contohnya, okey ya, pihak sekolah telah mengadakan majlis jamuan sempena persaraan. Itu bolehlah. Tapi kalau raja, majlis santapan. Okey, tengok yang kedua pula. Ini lapan makar. Yang kedua. Okey, tengok dekat sini. Inilah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan. Peniaga perabot harus memaksimumkan penggunaan si orang di dalam kedai untuk memperagakan jualannya. Okey, mana yang salah ejaan? Perabot. Perabot. Macam mana ejaan perabot? P-E-R-A-B-O-T. Ya, yeah. B-O-T. Perabot, bukan perabot. Ha, ini saya tengok kat kedai-kedai. Eh? Ha, biasa pilih kedai tu dia perabot, perabot, perabot. Ha, sampai orang cakap perabot, perabot. Patutnya perabot, B-O-T. Eh? Okay. Nombor dua. Apa yang salah? Restoran. Ya, yeah. Ejaan dia. Cuba eja. DA. Ha? A. Apa ni aku cakap? Restoran. I-S-T-O. R-A-N. Eh? A-N eh? Bukan I-E eh? A-N. Okey, bagus. Nombor tiga, apa yang salah? Apa yang salah? Ha? Apa yang salah? Ha? Berurus niaga. Berurus niaga. Sepatutnya apa? B-E-R-U-N-U-R-U-S jarak N-I-A-G-A. Ya, yeah, berurus niaga kena jarak, tak boleh rapat eh. Berurus satu, niaga satu, tak boleh rapat. Yeah? Jadi tiga makar. Satu, satu makar, tiga, tiga makar. Okey, tengok yang ni pula. Soalan nombor tiga. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat ni cikgu nak uji kamu. Dulu pun cikgu dah terangkan. Siapa nak cuba jawab? Kami akan menyertai pertandingan maraton anjuran kelab rekreasi itu. Okey, tukarkan kepada ayat pasif. Siapa nak cuba jawab? Kalau salah cikgu terangkan. Nak try cikgu boleh? Ah, cubalah. Pertandingan maraton anjuran kelab rekreasi itu akan kami sertai. Pertandingan maraton anjuran kelab rekreasi itu akan kami sertai tepat sekali. Okey? Ah, itu nombor satu. Eh. Akan kami sertai sebab kami ialah kata ganti nama di yang pertama. Tak boleh ada di dengan oleh. Ah, lepas ni cikgu terangkan. Eh. Okey, nombor dua. Siapa nak cuba jawab? Ha, minta pelajar lain pula. Ha, siapa nak jawab? Cikgu Sira selalu membantu murid ilmu dalam mata pelajaran matematik. Okey, siapa nak cuba jawab? Yang ini mesti ada D dengan oleh. Sebab kata ganti nama di yang ketiga mesti ada D dengan oleh. Okey, cuba jawab. Objek dia apa? Objek ialah, kata kerja ialah membantu. Lepas memantu ialah murid. Ya? Yeah? Okey. Oleh sebab cikgu Sira ni kata ganti nama dia yang ketiga jadi mesti ada di nama oleh. Jadi jawapan dia ialah murid yang lemah dalam mata pelajar matematik selalu dibantu oleh cikgu Sira. Jadi maksudnya kata ganti nama dia yang ketiga mesti ada di nama oleh. Kata ganti nama dia utama dan kedua tak boleh ada di nama oleh. Itu, saya suka menonton wayang. Saya suka menonton wayang. Apa jawapan dia? Wayang suka saya tonton. Macam-macam bunyi pelik. Apa lagi masa kakak mengepik. Itu hukum tata bahasa ya. Ha, tukar bayar pasif. Yang kedua contohnya. Okey.
Ibu suka memasak ulat ikan. Apa jawapannya? Ulat ikan suka dimasak oleh ibu. Sebab ibu ialah kata-kata nama dia ketiga. Jadi kamu kena ingat kata-kata nama dia pertama, saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Tak boleh ada di dengan oleh. Kata-kata nama dia kedua, awak, engkau, kamu, anda pula. Awak, engkau, kamu, anda. Itu kata tunggal. Kalian kata jamak. Tak boleh ada di dengan oleh. Ya, kecuali kata-kata nama dia ketiga ada di dengan oleh. Okey, tengok ni. Haa, ni pula. Mereka mengisi borang pendaftaran sebelum masuk ke dalam dewan. Cukup jawab? Ha. Ha. Mereka mengisi borang pendaftaran sebelum masuk dewan. Mereka ialah kata-kata nama dia yang ketiga mesti ada di dengan oleh. Okey, perbuatan ialah apa? Mengisi. Objek ialah apa? Borang pendaftaran. So, borang pendaftaran sambung? Di? Ya, Pak? Borang pendaftaran diisi oleh mereka sebelum masuk ke dewan. Ya. Yeah. Borang pendaftaran diisi oleh mereka sebelum masuk ke dalam dewan. Ya. Yeah. Mereka ialah kata-kata nama di yang ketiga, ya. Kita soalan yang empat. Ha. Ibu menjahitkan adik sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari raya. Ha. Ibu menjahitkan adik sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari raya. Baju kurung itu dijahitkan oleh ibu untuk dipakai. Mana ni ibu? Salah lah. Oh. Baju kurung dijahit oleh ibu untuk adik pakai. Okey, ibu nak tengok kat sini. Yeah. Ibu ni kata-kata nama yang di yang pertama ke kedua ke ketiga? Ibu. Ibu, kakak, abang, datuk, itu semua kata-kata nama dia yang ketiga. Mesti ada di dengan oleh. So, apa jawapan dia? Ha. Mana perbuatan? Menjahitkan. Mana objek? Adik. So, adik, siapa? Di? Adik di? Dijahitkan? Oleh? Sepasang. Ya Allah. Adik dijahitkan oleh ibu sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari raya. Ha, ya. Itu jawapannya. Ya. Ha, janganlah ibu menjahiti adik. Matilah adik tu. Ha, ini ibu menjahitkan adik. Eh, ha, lepas tu objek dia apa? Ha, objek dia lah adik tapi dekat situ sepasang baju kurung. Boleh ya? Adik dijahitkan oleh ibu sepasang baju kurung untuk dipakai pada hari raya. Jadi kamu terlihat ya, objek ada objek bernyawa, ni ada objek tidak bernyawa. Okey ya. Okey, nombor 5. Abang membeli seutas rantai emas untuk ibu. Apa jawapan dia? Seutas emas. Dibeli oleh abang untuk ibu. Ya, pandai eh. Seutas rantai emas dibeli oleh abang untuk ibu. Ha, tepat tau ya. Bagus ya. Ha, kena biasa kan sebab dalam peperiksaan tingkatan 4 lagi, ini memang wajib keluarlah dalam peperiksaan. Soalan trial pun ada. Kadang-kadang soalan apa percubaan, soalan SPM pun memang antara apa tu, yang selalu ditanya ya, menukarkan IAT ke DPC. Ya. Okey ni pula. Ha, tengok ni. Tengok gambar ni. Dia kata lihat gambar di bawah dengan teliti. Ya, berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa yang sesuai. Okey, kamu tengok gambar tu. Ni gambar apa ni? Ha, gambar apa?
study group. Ah, dia tengah yalah berkumpulan, tengah bincang, pelajaran. Ni gambar ni pula budak ni tak tidur malam baca buku eh. Rajin betul budak ni kan. Baca buku tak tidur malam. Siapa pukul apa ni? Oh nampak tu. Pukul apa tu? Pukul 8, pukul 6, 6 kan. 8:30 malam kan? Ha, 8:30 malam sedang study. Ha, lepas tu masuk universiti. Ha, ingat senang kan masuk universiti? Susah tau, tanyalah ni. Susah ke? Ha? Anak cikgu kata senang, dia kata. Ya eh? Okay. Minta maaf eh, ada terkendali sekejap. Okay, apa jawapan dia? Ya? Antara peribahasa, contohnya usaha tangga kejayaan pun boleh. Di mana ada kemauan, di sebuah jalan pun boleh. Ya? Hendak si beraya tak hendak si berdalih pun boleh. Genggam bara api biasa apa jadi arang pun boleh. Ya? Maksudnya dekat situ kamu nyatakan peribahasa yang bersesuaian. Ya? Ada lagi apa? Nampak gambar? Nampak? Ha, nampak? Tak ada rajin. Berusaha. Usaha tangga kejayaan. Ya? Ini bolehlah. Hendak si beraya tak nak si berdali. Maksudnya kalau kamu nak dapat A dalam bahasa Melayu, kenalah belajar betul-betul. Jangan ambil mudah. Sebab kebanyakan murid, kebanyakan pelajar kat sekolah, bila cikgu tanya, terutama pelajar T3, cikgu BM ni senang. Senang lah cikgu. Memanglah senang sebab dia cakap bahasa Melayu. Bila exam tak dapat juga A. Dia dapat CD. Itu ya C dengan D. D pun susah. Kenapa? Sebab kurang menguasai hukum tata bahasa. Salah sendirilah. Belajar pun tak penuh. Okey, tengok sini pula. Okey, baca bertekan cerpen ni buah nanti boleh jawab soalan berikutnya dan menggunakan sendiri. Okey, ni pada cerpen. Okey, yang pertama sekali, bila kita tengok soalan ni, cikgu galakkan kamu tengok soalan, jawab soalan ke bawah ni. Ini soalan berdasarkan petikan. Yang ni pula, nyatakan dua perkara. Ini berdasarkan petikan lah. Ini soalan kebat. Okey, cikgu tanya kamu soalan kebat. Soalan kebat ni, cikgu nak uji kamu. Pada pendapat anda, apakah langkah yang sesuai dilakukan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar berjaya dalam kehidupan? Okey, siapa nak cuba jawab? Pada pendapat anda, apakah langkah sesuai dilakukan oleh mapak? Mapak buat apa? Ya je. Mendidik anak-anak agar berjaya dalam kehidupan. Mak apak perlu apa? Mak akak kan? Dua isi. Jadi kat sini, cikgu guna akronim Batman BATMAN. Tolong cakap BATMAN. B maknanya bimbingan. Bapak bagi bimbingan bimbing anak-anak ya. Contohnya kalau bapak terpandai matematik, bimbinglah anak. Macam mana jawab matematik, betul lah. Tapi kalau kata mak bapak ni matematik kau tak pandai, kan? Langsung tak pandai. Apa perlu mak bapak? Mak bapak kena menasihati anak-anak. Nah, belajar sesungguhnya, bapak tak pandai. Bagi dorongan, bagi motivasi. Itu tanggungjawab mak bapak. Jadi anak pun itu sebab kamu tengok dalam peperiksaan. Banyak kan calon yang dapat slip A, bapak akan jatuh dia nelayan. Bapak penuh getah. Bayangkan, kadang-kadang cik pelik eh. Rasa A kan eh. Bapak nelayan, anak dapat 10 A. Terkejut kan? Ini bapak arkitek. Anak 1 A pun tak dapat. Bapak doktor. Anak gagal dalam pelajaran. Pelik tak? Adakah kena faktor baka? Bukan pasal faktor baka. Faktor hendak si berdaya, tak hendak si berdali. Jadi maksud bapak kena bagi nasihat. Itu sebab kalau kat kampung kita tengok orang-orang tua ya, nelayan susah-susah, selalu dia menemani anak-anak dia. Ada stik pernah baca dalam surat khabar. Ayahnya nelayan. Anak dia tengah sekolah agama. Dia duduk tepi teman anak dia belajar sampai lah 12:30 malam. Dia dengan melampukan lilin. Dengan melampukan minyak.
anak tengok belajar bapa teman. Jadi bila bapa teman, anak lagi gaji belajar. Itu caranya. Tapi kalau katakan bapa kamu tak teman belajar, jangan salahkan bapa sebab bapa nak bekerja, cari rezeki kan. Jadi sepatutnya kamu mesti ada dorongan sendiri. Jangan nasib bapa salah, saya gagal bapa salah. Jangan macam tu ya, tak baik. Mata mak bapa kamu, mak bapa pun susah ya, cek duit. Ha, dia bekerja siang dan malam. Jadi kamu kena faham tanggungjawab masing-masing ya. Jadi jawapannya ialah, Salina, pada pendapat saya, Salina, dah. Dah tu. Pada pendapat saya, okey. Ibu bapa sewajarnya. Ibu bapa sewajarnya menasihati. Ibu bapa sewajarnya menasihati. Menasihati anak-anaknya. Tak, tak. Tak ke belum? Sewajarnya menasihati dan memberikan apa? Dan membimbing anak-anak. Dan membimbing anak-anak mereka agar berjaya dalam kehidupan. Ini apa sewajarnya menasihati dan membimbing anak-anak mereka agar berjaya dalam kehidupan. Dapatlah empat markah. Dua isi empat markah. Okey? Okey, cikgu nak teruskan. Boleh tak? Ya? Yeah. Boleh ke tak ni? Boleh tak? Boleh ya? Eh? Pada pendapat saya, ibu bapa sewajarnya menasihati dan membimbing anak-anak mereka agar berjaya dalam kehidupan. Ya? Yeah. Boleh? Ha, ya? Yeah. Itu cara nak jawab soalan ya? Yeah. Okey, sekarang kamu tengok kat sini pula. Ni Sa'i ya. Sa'i nasihat. Ha, okey. Jadi dalam soalan peperiksaan, kadang-kadang dia keluar macam ni ya. Ha, jadi untuk melamar kamu, ya. Kalau katakan kamu tak tahu menjawab soalan, jangan risau sebab ada markah bahagian lain. Ya. Ada markah bahagian lain. Jangan risau. Jadi markah yang paling banyak dekat sini ialah bahagian apa? Soalan kebat empat markah ni. Ha, empat markah bahagian kebat kan? Ha. Bukannya sikit, banyak. Okey. Soalan nombor satu, kamu baca kamu tak faham. Ha, ada pelajar baca tak faham. Macam cikgu senanglah dapat jawapan. Ha, okey. Jadi dalam saya ni, daripada mula sampai habis ni, dia punya maksud dia. Kamu kena tahu. Sa'i nasihat. Ini nasihat lah. Dengarkan tuan ayahanda berperi kepada anaknya muda bestari. Nasihat kebajikan ayahanda beri, amalkan jangan malas lebih. Maksudnya, ni sa'i nasihat. Jangan malas, kata. Ayuhai ananda muda remaja. Jika ananda menjadi raja, hati yang betul hendak disaja serta rajin pada bekerja. Jadi suruh anak dia rajin bekerja. Jangan malas. Okey, ini jangan malas. Ini rajin bekerja. Nombor tiga. Kerja kebajikan janganlah malas. Zahir dan batin janganlah culas. Jernihkan hati hendaklah ikhlas. Cerita air. Maksudnya kita belajar kena ikhlas. Jangan belajar kena terpaksa. Ya. Yeah? Kalau belajar kena terpaksa, belajar hilang. Ya. Yeah? Tengok sekejap, fokus sekejap, dah hilang. Belajar kerana hendakkan ilmu pengetahuan. Bukan kerana dipaksa. Ha, kalau dipaksa, kamu tak akan berjaya ya. Macam malam ni, cikgu ajar teknik menjawab. Jadi masuklah kelas ya. Ha, sebab kelas itu pun tak panjang. Pendek sahaja ya. Tak lama. Okey, nombor seterusnya. Menuntut ilmu janganlah segan. Jangan segan untuk ilmu. Ha, maksudnya kalau kat sekolah, ya, kamu tak faham. Angkat tangan. Cikgu Mazlan, saya tak faham. Cikgu Fatima, saya tak faham. Ya. Jangan kamu terlalu apa, rasa malu. Rasa malu tak ada ya. Tak ada dalam kamus nak belajar. Angkat tangan sebab cikgu sekolah biasanya, semua cikgu biasanya dia akan bagi dorongan dan nasihat, dia akan memimpin kamu. Tapi kalau kamu segan bertanya, sesat jalan ya. Okey, kemudian ilmu yang benar jangan dia buka, iaitu ilmu yang kebajikan di kitab ini sudah disebutkan. Ya, maksudnya belajar ilmu benar, jangan belajar ilmu lain pula. Ilmu apa? Ilmu macam nak curi. Ilmu apa? Ilmu maksud nak apa?
belajar bagaimana nak beri pola lain. Itu ilmu yang tak betul. Ilmu yang benar, ambil ilmu yang benar ya. Kedahlah ananda mengaji selalu. Mengaji selalu. Maksudnya pesan pada semua pelajar, anak-anak, hendaklah belajar selalu. Jangan kita dan hujung-hujung baru nak belajar ya. Okey, kemudian segala perbuatan dengan ilmu maka kebajikan boleh bertemu. Jika sebarang barang diramu akhirnya ananda jatuh bersemu. Maksudnya segala perbuatan yang dengan ilmu jadi temu keingat. Nak berjaya mesti ada perbuatan. Ya. Kalau kamu berusaha dari sekarang akhirnya kita akan gagal dalam pelajaran. Ya, tapi kalau kamu berusaha anggap ilmu sebagai kewajipan akhirnya kita akan berjaya. Itu merupakan dalam sair nasihat ya. Maksudnya bagi nasihat ya. Okey. Jadi kalau kamu tengok soalan, soalan nombor satu, nyatakan dua pesanan yang sampai oleh Yanda. Jadi dua pesanan sampai oleh Yanda dalam angka ketiga ni, satu, dua, tiga, ya. Apa dia? Rajin apa? Ayat tu rajin melakukan kerja kebajikan. Maksudnya buat ilmu dengan kebajikan. Maksudnya rajin membuat kerja kebajikan. Benda apa lagi? Jangan malas. Ya, melakukan kerja kebajikan. Jangan malas lah. Kerja kebajikan ni penting. Jangan malas. Okey. Satu lagi mungkin melakukan kerja dengan hati yang ikhlas. Ya, melakukan dengan hati ikhlas. Maksudnya kita buat kerja kebajikan. Jangan kita melakukan kerana terpaksa. Ya. Itulah angkap yang ketiga saya ni ya. Okey. Apakah cikgu? Ya. Apa dia? Ada soalan tak? Tak dengar lah. Okey. Nilai apa ni? Dan saya nilai apa? Nilai ketaatan, nilai kerajinan, nilai keikhlasan. Ya. Nilai. Ini nilai. Banyak nilai. Okey. Nilai kerajinan. Ya. Nilai ketaatan, taat pada mak bapak. Nilai keikhlasan. Menuntut ilmu kenalah ikhlas. Bukan menuntut ilmu kerana terpaksa macam malam ni kan. Untuk ilmu. Jangan kerana terpaksa. Bapak suruh. Itu maksudnya belajar tak ikhlas. Kalau belajar ikhlas, ya, dah tahu ilmu pengetahuan yang penting. Masuk kelas Cikgu Mazlan kerana keikhlasan. Bukan kerana dipaksa oleh mak bapak. Macam kat sekolah cikgu. Ada pelajar-pelajar kan. Dia belajar tak ikhlas. Perpisahan tak dapat E ya. Dia dapat cuma makan je. Tapi dia kawan dapat E. Pelik kan? Kelas yang sama. Kenapa? Sebab dia belajar kerana dipaksa oleh mak bapak. Jadi badan dalam kelas tapi otak dia ingat ke lain. Itulah masalah pelajar. Bila belajar kena fokus, belajar kena ikhlas. Bila belajar ikhlas, ilmu yang kamu dapat pada malam ni, kamu pula gunakannya untuk perpisahan akan datang ya. Okey, cikgu nak fokus yang ni pula. Cikgu sepatkan sikit. Yang ni, yang penting ni bagaimana dia. Ini bahagian C. Ya, ulasan. Ya. Yeah. Kemudian yang soalan bahagian D. Inilah penulisan. Jadi penulisan ni markah dia 30 ya. Okey, tengok soalan dia. Cikgu akan buat sikit ya. Ulasan ya. Berdasarkan soalan-soalan ya. Okey, yang pertama sekali. Bila kamu tengok bahagian D ni, kamu tengok kat situ, martabatkan bahasa kebangsaan kita. Martabatkan bahasa kebangsaan kita. Okey. Soalan nombor satu, soalan nombor dua, soalan nombor tiga. Ya. Yeah. Satu, dua dan tiga. Soalan nombor satu, bisa kamu ceritakan pengalaman anda selesai menyertai program yang tersebut, program minggu bahasa. Ceritakan pengalaman anda. Ya. Yeah. Soalan nombor dua. Biasa kamu nyatakan pendapat, berikan pendapat anda ya, tentang kebaikan program Minggu Bahasa kepada murid. Program Minggu Bahasa mendatangkan kebaikan yang banyak kepada murid. Berikan pendapat anda, nyatakan kebaikan pertama, kebaikan kedua, kebaikan ketiga. Okey, itu soalan nombor dua. Soalan nombor tiga, surat. Tulis surat tersebut selengkapnya. Okey,
Sebagai selesa anda diminta menulis surat kepada pengetua. Ini surat rasmi, bukan surat tidak rasmi. Ya, bila surat rasmi, guna bahasa yang beradab lah. Jadi, yang dihormati, yang disayangi pengetua, tak boleh. Ya, disayangi tak boleh ya. Guna bahasa rasmi. Ya, merujuk pada perkara di atas. Okey, peserta bahasa Melayu akan menganjurkan program minggu bahasa. Itu akan nyatakan. Okey, nyatakan dia punya isi kandungan objektif minggu bahasa. Lepas tu minta yang seterusnya nyatakan apa apa kebenaran. Minta kebenaran pada pengetua supaya peserta bahasa Melayu ni dapat mengadakan program minggu bahasa. Nyatakan kebaikan pertama, sama kedua, nyatakan ada objektif, tujuan, nyatakan kebaikan program tersebut. Minggu bahasa apa kebaikan dia. Kebaikan, nyatakan isi contoh huraian yang menegas. Isi contoh yang menegas. Okey. Lepas tu minta. Okey. Justru okey. Saya selaku selesa peserta bahasa Melayu. Okey. Ingin memohon kebenaran daripada pihak tuan agar membenarkan Persatuan Bahasa Melayu mengadakan program Minggu Bahasa. Okey, sekian, terima kasih. Yang benar, tanda tangan, tulis nama kamu, jawatan, setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, sekolah apa? Kalau SMK, saya akan tulis SMK, seru tamu. Kalau sekolah gading, SMK, mungkin gading. Contoh ya. Senang aja, tak susah ya. Okey, sekarang kamu tengok soalan nombor dua pula. Program Minggu Bahasa mendatangkan kebaikan yang banyak kepada murid-murid. Okey, cikgu nak tanya budak-budak lah. Kebaikan. Okey, cuba kamu nyatakan kebaikan program Minggu Bahasa. Sanjib, apa kebaikan program Minggu Bahasa? Apa kebaikannya? Wan? Ain? Apa kebaikan Ain Minggu Bahasa? Kebaikannya apa? Kebaikan dia minggu kebaikan bahasa ni dia macam dia dapat menambah ilmu pengetahuan. Senang kan? Program minggu bahasa dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, contohnya apa contoh dia? Pengetahuan bahasa Melayu maksudnya macam contohlah minggu bahasa kan ada pertandingan syair, sajak. Pada apa tu kan? Maksudnya bila kamu nyatakan dia menambahkan menambahkan kebolehan kita lagi pandai pasti berpidato kan? Pasti berpidato, lepas tu berdeklamasi saja, betul tak? Okey, lagi apa lagi? Dapat berkongsi pandangan dengan rakan sebaya yang lain. Okey, sebab minggu bahasa ni kalau kamu tengok waktu pagi lah. Pasal waktu pagi hari Senin dia mula minggu bahasa. Okey? Kemudian pelajar daripada kelas yang berbeza diminta menunjukkan bakat masing-masing. Contohnya kalau pertandingan pidato, tingkatan 5. Contohnya tingkatan 5 pidato. Dia ada pertandingan pidato lah. Untuk pelajar tingkatan 5. Kalau pelajar tingkatan 3, mungkin dia kalau masih saja. Ikut-ikut dia punya kemampuan pelajar. Kalau pelajar tingkatan 1, lain pula. Mungkin teka silang kata. Nampak? Teka silang kata kan? Dia ada soalan ada jawapan. Padanan jawapan tu. Maksudnya, panitia bahasa Melayu, dia bagi berbeza ikut tingkatan. Tingkatan 5, pidato. Pertandingan pidato, sawahan. Okey. Tingkatan 3, deklamasi sajak atau sawahan. Contohlah. Tingkatan 1, mungkin dia buat pula teka silang kata. Boleh juga minggu bahasa pertandingan nyanyian. Lagu Melayu. Boleh tak? Nyanyian. Boleh kan? Budak menyanyi dengan gunakan bahasa yang betul, lagu puisi kan? Jadi saya tak langsung budak minat menyanyi. Budak Cina pun dulu-dulu kan dia tak minat join. Tapi bila dia nyanyian, dia nyanyi lagu Melayu dengan begitu fasih. Jadi maksud nak galakkan budak menggunakan bahasa Melayu yang betul. Itu salah satu cara menyanyi. Sebab
budak minat menyanyi. Sekolah cikgu pun sama. Nak galakkan budak join, buatlah pertandingan nyanyian, lagu Melayu. Contoh dia kan. Kadang-kadang ada juga lagu-lagu patriotik. Tanggal 31. Nyanyi yang budak ramai. Ada juga. Tak kisah kan. Okey. Jadi bagaimana nak mengolah? Bagaimana nak mengolah kebaikan ni? Bila nak mengolah kebaikan ni, cikgu nak beritahu kamu. Kebaikannya, kamu boleh guna teknik yang biasa sekolah akan buat. Ayat isi, ayat topik, ayat contoh, ayat ayat huraian. Kemudian ayat penegas. Okey. Atau kalau nak baik, ayat topik, ayat contoh, ayat huraian, ayat kesan, ayat penegas. Okey, dengar betul-betul. Bila kamu nak gunakan penanda wacana untuk tingkatan 3, kalau kamu nak cemerlang dalam bahasa Melayu, guna penanda wacana yang tinggi sedikit. Jangan tulis penanda wacana sehubungan dengan hari itu. Hari itu yang biasa-biasa. Kalau nak cantik, pada persepsi saya, antara kebaikan yang dominan yang diperoleh oleh murid apabila menyertai program bina bahasa ialah murid mampu menambah ilmu pengetahuan mereka. Apa yang dimaksudkan? Murid akan mendengar dan menyertai pelbagai pertandingan. Apa bezanya apa? Malas dengan culas sama je. Malas culas sama malas diculas. Culas maksudnya dia tak menumpukan perhatian, dia leka menyebabkan dia gagal. Itu culas. Dia tak bersungguh-sungguh belajar. Culas. Malas-malas betul lah. Kemudian, hal ini berlaku demikian kerana. Hal ini terjadi demikian kerana. Ingat betul-betul. Penanda-penanda wacana dikira satu patah perkataan. Pada pendapat saya, satu patah perkataan. Sebagai contohnya, satu patah perkataan. Hal ini terjadi demikian kerana. Itu pun satu patah perkataan. Itu yang sepatutnya kamu faham. Jadi, kalau kamu tulis, bila kamu kira, jadi kamu akan tahu. Kalau ada tarikh, satu patah perkataan. Kalau penanda wacana, dikira satu patah perkataan. Hal ini terjadi demikian kerana. Hal ini terjadi demikian kerana. Okey, melalui pertandingan tersebut, kalangan murid, kalau nak tinggi sikit bahasa, kalangan murid yang masih muda, badan baru serta perpinan, contohlah cikgu pasti guna bahasa tinggi minta maaf lah sebab bahasa tinggi ni penting sebab cikgu ialah profesor kertas, jadi cikgu dah basic guna, ada ajar kita tiga pun dia hafal. Cikgu Mazlan, boleh saya hafal? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Hal ini terjadi kerana kalangan anak murid, kalangan anak murid yang masih muda, bak darah baru serta pinak. Bak darah baru serta pinak. Cikgu ulang lagi sekali. Boleh kamu salin? Hal ini terjadi demikian kerana dah. Dah ke? Hal ini kalangan murid sekolah yang masih muda, bak darah baru serta pinak. Akan memperoleh pelbagai info. Info tu maklumat lah. Dapat tak? Apabila menyertai program Minggu Bahasa. Boleh ke tak boleh ni? Cikgu ulang lagi sekali, Salin. Hal ini terjadi demikian kerana sebab isi tadi kan menambah ilmu pengetahuan kan. Bahkan contohnya menyertai atau menyaksikan pertandingan pidato, saharan dan sebagainya, dia menyertai juga. Kadang-kadang dia menyertai, kadang-kadang dia sebagai penonton kan. Ayat ketiga ayat rakyat. Hal ini terjadi demikian kerana kalangan anak murid yang masih muda, bak darah baru setampuk pinang. Itu bahasa menarik akan memperoleh pelbagai info. INFO.
era globalisasi itu bahasa dah common. Bahasa dah common. Tapi kalau kamu guna kalangan anak murid yang masih muda, bak darah baru setapuk pinang, itu bahasa jarang-jarang didengar. Cikgu kamu pun tak pernah dengar kadang-kala. Tapi bila kamu guna, dia kata kamu ialah pelajar cemerlang sebab bahasa kamu bahasa tinggi. Boleh? Mampu memperoleh pelbagai info apabila menyertai program minggu bahasa. Kesannya, misalnya kesan, apa kesannya? Bila dah dapat ilmu pengetahuan, tengok contoh-contoh pertandingan, lepas tu nyatakan huraiannya, apa kesannya? Okey? Kesan pada murid apa? Kesannya, okey, kalangan murid sekolah itu akan menjadi modal insan pemindah kelas pertama dunia. Boleh tak? Kesannya lah. Kalangan murid sekolah itu akan menjadi modal insan pemindah kelas pertama dunia. Jadi cikgu banyak guna bahasa tinggi untuk malam ni. Okay? Jadi jelaslah. Bila jelaslah ayat penegas, kita ulang balik isi. Isi apa? Menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi jelaslah, okey? Menambahkan ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebaikan apa? Kebaikan apa? Menyertai program minggu bahasa. Itu paling senang. Tapi kalau kamu nak tinggi sikit bahasa dia, jelaslah segala alfiat yang dilakukan oleh murid sekolah akan menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang demi Nusa dan Ibu Pertiwi. Tinggi kan? Bahasa cikgu memang tinggi. Minta maaf, cikgu guna bahasa tinggi. Memang cikgu sukalah guna bahasa tinggi. Jadi pelajar sekolah cikgu pun tingkatan 3. Cikgu menggalakkan mereka guna bahasa tinggi sebab kamu pun dah masuk tingkatan 4. Ingat berapa bulan akan datang, kamu akan masuk tingkatan 4. Bila masuk tingkatan 4, kamu kenalah membiasakan diri guna bahasa tinggi. Jangan guna ayat yang gendah-gendah bahasa. Jadi cikgu galak, contohnya berbunyi ada pelajar tingkatan 3 yang guna bahasa tinggi. Jadi dapat peringkat, dapat semalam kalangan dia dapat markah dia tinggi dapat 30/30. 30/30. Oh, perfect lah markah dia. Kebetulan masa cikgu ajar budak tu kelas tambahan, dia guna bahasa cikgu Mazlan. Lepas tu yang menanda tu cikgu kelas dia. Cikgu kelas dia bagi 30/30 pada budak tu. Jadi cikgu tu kata, kamu belajar dengan siapa? Oh, belajar dengan cikgu Mazlan. Okay. Jadi maksudnya gunalah bahasa tinggi bila kamu menjawab bahagian karangan penulisan. Sebab karangan markah je lah 30 bukannya 15. Itu sebab malam ni cikgu hampurkan sikit bahagian karangan. Memang setiap malam kadang-kadang cikgu putuskan sikit jadi kamu guna. Jadi kalau bila masuk tingkatan 4 nanti, kamu guna teknik imbaku. Cikgu tak ajar lagi teknik imbaku. Ayat isi, ayat mengapa, ayat bagaimana, ayat kesan, ayat kapan, ayat penegas. Itu imbaku. Jadi pelajar tingkatan 4, macam kamu masuk tingkatan 4, kamu digalakkan lah menggunakan teknik imbakuk yang mungkin kamu akan boleh tulis lebih daripada 350 patah perkataan. Jadi tingkatan 4 untuk bagian B esei mesti sampai 500, tak boleh lebih 500. Kalangan mesti lebih daripada 350 tapi tak lebih 500 patah perkataan. Kalau tingkatan 3 setakat 180 dia. Tapi kalau kamu dulu guna bahasa cikgu dengan bahasa tinggi, kamu dapat makan 30/30. Tapi kalau kamu guna bahasa rendah, make up bawa lah. Dapat peringkat apa? Tak dapat peringkat cemerlang. Peringkat kepujian atau bawa. Itu sebabnya gunalah bahasa tinggi. Saja untuk malam ni.
kita akan jumpa pada minggu hadapan. Eh? Sekian, terima kasih. Okey, ada soalan tak ada ya? Minggu left eh? Terima kasih, cikgu.